Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya. Kita berada di pinggir irigasi, di pinggir sungai ini untuk membuktikan kepada akan-akan bahwa tiga herbal ajaib kita kali ini bisa hidup bersama di tepi irigasi atau di tepian sungai. Ini faktanya ya kan tuh. Dalam satu tempat ini tuh ada patikan kebo ya. Fakta ya. Lalu ada meniran tuh. Lalu ada babadotan ya. Tuh, fokus kita pada tiga ini. Fakta ya, ini pinggir sungai. Tuh. No edit, no cut, no rekayasa ya. Jadi kalau agan-agan mau mencari daun babadotan, mau mencari meniran, itu bisa ke pinggir sungai sekaligus. Ini patikan kebo ya, tuh. Babadotan. Banyak ya tuh. Ya, nih. Jadi istilah kata kalau agar-agar mau melihat herbal ini sekarang nggak boleh disepelekan lagi ya kan, setelah tahu khasiatnya. Nih, meniran tuh, niran. Paling ampuh niran. Babadotan. Meniran yang gede ya. Tuh. Ini meniran. Ini babadotan. Ini patikan kebo ya. Fakta ya. Fakta ya, sekali lagi ya, ini meniran ya. Tuh meniran. Ini babadotan. Ini nanti bisa tumbuh besar nih. Tuh babadotan. Ini patikan kebo. Ya. Coba kita cabutkan yang besar nih, buat ini aja apa namanya tuh, ini babadotan yang besar ya, tuh ini babadotan yang besar, buat closing aja, kita ambilkan patikan kebo yang besar ya, mana nih, tuh ya, patikan kebo besar, tuh, patikan kebo yang besar. Lalu niran, meniran itu besar udah ada. Fakta ya, jadi mereka itu hidup di meniran. Dalam satu tempat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.